Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku, dimanapun kalian berada. Hari ini masih bersama channel Aresting 2008. Ya, mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan lahir dan batin dan sukses dunia akhirat. Hari ini kita coba membuat minuman khas Arab yang dulu dikonsumsi oleh Rasulullah dengan bahan kutus hindi. Nah, ini kutus hindi yang sudah menjadi serbuknya asli dari Arab. Nah, pesan melalui sahabatnya, saudara kita Mas Haji Taufik Sidik, yang harga segini kalau di Indonesia bisa mencapai 1.500.000, dan kalau kita pesan secara langsung bersama saudara kita yang berangkat ke Arab, Mekah atau Madinah, ini paling hanya 750.000, sayang 500 sama 750.000. Nah, ini kita coba, nanti juga kita coba dulu untuk seduhan gelas kecil. Kita cukup gunakan sebelumnya kurang lebih segini ya, setengah sendok sampai. Ini madu, kemudian kita masukkan air, panaskan air. Kita seduh serbuk kutus hindi. Nah, tunggu airnya mendidih. Untuk produk list daripada kutus hindi bisa dilihat di Google, banyak sih artikel-artikel tentang kutus hindi. Nah, sudah ini. Panas, bro. Macam mana itu? Tolong, bro. Panas, bro. Terjadi sesuatu. Nah, kita seduh dengan air panas ya. Oke. Sudah kita seduh. Lalu, oke. Nah, kita aduk. Nah, emang ada beraroma. Aromanya ya seperti serbuk kayu, tapi lebih wangi. Nah, kemudian kita kasih madu. Dek, tolong dek, tolong madunya. Nah, bisa lihat ini madu. Satu sendok secukupnya ya, kalau biar lebih mantap hasilnya bisa dua sendok lah. Sayang bro, manis bro. Kalau diaduk lagi, wah sayang bro, masih tugasnya dari biasa ya kan. Oke, satu sampur dengan merata. Wah, apa rasanya? Bismillahirrahmanirrahim. Semoga menjadi obat dan menambah jadi berkah, sehat bagi kita ya, yang menjalankan apa namanya salah. Oh, belum ini harus nunggu ini dulu, berarti harus sampai mendar ya.
ini kita tutup dulu. Dan pada nanti Senggol, dari Arab, ini. Pahit bro, ampun bro, pahitnya, ampun, bener, memang kalau dari ceritanya rasanya pahit, tapi nggak apa-apa. Oke, itulah teman-teman, saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku sekalian, kalian sedang berada di manapun saat ini, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi kesehatan kita. Ikutin apa ya, ikutin anjuran dan ajaran Rasulullah, mudah-mudahan tubuh kita sehat. Dan kabarnya ini putus ini adalah salah satu obat yang digunakan oleh Ustaz Hadi Hidayat untuk penyembuhan COVID. Nah, pas kan. Oke, terima kasih. Billahi bisabil haq, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang paling menarik ketika saya riset tentang gejala COVID-nya, dari mulai imun menurun, pernapasan terganggu, ya mulai macam-macam lah segala gejala COVID yang Anda lebih tahu di dalamnya, saya cari dalam narasi hadis-hadis Nabi. Dan Masya Allah, Alhamdulillah, ditemukanlah satu herbal, saya sebut herbal, yang mencakup semua gejala tadi. Dan itu, dunia internasional pun belum masuk ke situ. Belum ada kesadaran itu gitu. Ya, saya cek kemudian, di Indonesia nggak ditemukan materinya. Ini hanya ada di dua tempat di dunia. Dan zaman Nabi sudah dipraktikkan. Ada gejala-gejala yang serupa pernah ditangani Nabi dengan pendekatan yang bisa diminum, bisa di dimasukkan, teteskan ke hidung, bisa diasap gitu. Ya. Itu ternyata saya cek, itu masuk jurnal. Prof sekalian. Ini materinya udah ada di jurnal. Ya, jurnal-jurnal ilmiah internasional. Ini saya ada beberapa jurnal nih yang sudah ada. Ya, tapi saya mohon maaf saya belum bisa zoom ya nanti. Maksud saya nanti saya bikin statement di akhir. Ini sudah ada zoom internasionalnya. Ini sudah tahu ternyata khasiat-khasiat ini.